Yeah. Alright. Korang pergi dekat bawah sekali sebelah kanan. Bawah sekali sebelah kanan. Creator Studio Classic. Kursus kawin lain. Betul? Okay, masuk. So sekarang, korang pergi dekat, dah semua dah pergi tadi ya? Pergi dekat channel. Klik channel tu. Dah klik channel, nampak tak dekat situ ada tulis Budu Sound Studio? Kau tak ada nama lain ke? Nampak ada perkataan verify? Kalau siapa yang nampak, siapa yang ada tulis button verify? Ada? Ketik situ. Ketik. Klik situ. Okey, dekat Malaysia. Lepas tu masukkan nombor telefon kau seperti format yang diberikan dekat situ. Okey. RM100 korang sebenarnya nak buat benda ni je. It could be easy, it could be hard. It's really depend on your connection, depend on your pernah ada account atau tidak sebelum ni. Kalau pernah ada memang leceh gila lah. Dan dia dah pernah ada tapi dia tak tahu apa yang dia buat. Itu yang akan jadi leceh. Let's say lah account aku ni yang 140,000 orang ni. Ada orang hack ke apa ni, burn benda tu lah. So kena gunakan keglamoran tu balik je lah. Kau saya kena hack. Semua tolonglah subscribe. Jual boleh aja. Tapi sebenarnya subscribe tu tak penting. All you need is the first 1,000 je. Then you can monetize. Okay. Untuk buat duit bukan subscriber. Untuk buat duit adalah view. So as long as your views ataupun your video is good, you make money one. Walaupun 1,000 subscriber ikut. Aku pun dulu tak subscribe pun channel orang. Kalau aku subscribe pun dua channel je, WWE F1. Korang nak kena sentiasa check kat sini setiap hari bangun tidur, check berapa hari ni tambah, berapa hari ni tambah. Subscriber tak akan bertambah selagi tak ada video baru. So hari ni mungkin 5 kan. Esok pun 5 juga. Ini kena charge 200. Boleh kita move. Okay. Dah. Tepuk tangan. Lock out je. Aku tak tahu apa masalah komputer korang yang tak boleh ni. Sampai ada korang kena update korang punya security update ke apa tu, Windows whatsoever yang dah jadat, try. Kalau tak dapat, sungai kelang dekat. Okay. Setakat ni lah saja untuk episod ketiga. So episod ketiga ni macam tak ada apa sangat lah. So cuma kena pandai pilih lah. Kalau yang rajin tengok tu kena pandai pilih maklumat tu yang ada tadi tu, dia tunjuk untuk apa. So oh, memang kan banyak kali sebut so eh. Aku perasan. Jadi jadi pula. Jadi episod ketiga itu je lah kot. Sebab dia banyak. Nanti yang panjang episod last lah. Episod keempat nanti aku buat. Untuk episod keempat aku akan letak sesi Q&A ataupun dalam bahasa Parsinya sesi soal jawab. Itulah sesi soal jawab ni yang pentingnya. Sebab dalam sesi soal jawab lah yang sebenarnya akan keluar apa benda yang kita nak tahu, apa benda yang kita tak tahu, dan apa benda yang kadok tahu yang kita perlu tahu. Dan ada juga benda yang kita perlu tahu kadok tak tahu. Sorry bro. Dia kan, betul kan? Ada juga jawapan yang kau cakap, tak, aku tak tahu. Dia kan, tak ada hal tu. Itu benda kecil. Ulama-ulama terbesar dunia pun biasa cakap, tu kami tak tahu, saya tak tahu. Jawab tak tahu tu bukan satu kelemahan, malah ia adalah satu kelebihan. Kelebihan mengakui ketidaksempurnaannya makhluk yang bergelar manusia. Macam itulah, okeylah. Lebih-lebih pula. Okey. Sekian episod ketiga. Kita episod keempat nanti banyak. Waktu tu kat situ banyak. Sebab ada Q&A. So kalau yang banyak nak perlukan maklumat, episod keempat tu banyaklah info yang ada yang penting lah. Boleh dikatakan penting jugalah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.